Ternyata Indonesia memiliki banyak museum daerah yang menarik untuk dikunjungi. Misalnya, Museum Suku Batak yang tinggal di sekitar Danau Toba. Untuk melestarikan tradisi suku Batak, dibangunlah beberapa museum yang mengoleksi benda-benda bersejarah bagi suku Batak di sekitar kawasan Danau Toba. Melansir laman Direktorat SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, berikut daftar museumnya. 1. Museum Huta Bolon, terletak di Desa Simanindo, Kabupaten Samosir. Museum Huta Bolon menjadi destinasi menarik untuk disinggahi ketika kamu berkunjung ke area Danau Toba. Museum ini memiliki banyak koleksi barang bersejarah peninggalan suku Batak Toba seperti kain ulos dengan berbagai motif, peralatan masak tradisional suku Batak Toba, senjata perang yang digunakan di masa lampau, mainan tradisional anak-anak, sampai dengan alat berkebun suku Batak Toba. Bangunan museum sendiri berbentuk rumah adat Batak Toba warisan Raja Sidauruk yang telah berusia ratusan tahun namun tetap berdiri kokoh dan terjaga. 2. Museum Tomok. Museum Tomok berlokasi di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Museum ini berjarak kurang lebih 21 km dari Museum Huta Bolon. Bangunan museum ini merupakan bangunan dengan arsitektur rumah adat Batak Toba khusus untuk raja dan anggota keluarganya yang disebut Rumah Bolon. Terdapat ukiran dan ornamen khas Batak yang disebut gorga, dengan pintu yang didesain rendah sedangkan bagian atap rumah dibuat lebih tinggi. 3. Museum Letjen Jamin Gintings. Museum Letjen Jamin Gintings atau Museum Mahaputra Utama Jamin Gintings ini berlokasi di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Diresmikan pada tanggal 7 September 2013 oleh Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Pertahanan tahun-tahun 2009 sampai tahun 2014. Tujuan didirikannya museum ini adalah sebagai ikon dari desa kelahiran Letjen Jamin Gintings yaitu Desa Suka. Filosofi desain unik museum ini terinspirasi dari perjuangan Letjen Jamin Ginting yang dianalogikan seperti kulit kacang yang melindungi isinya meskipun panas terik matahari menyengat di siang hari. 4. Museum TB Silalahi, beralamat di Jalan Dr. TB Silalahi SH nomor 88 Desa Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Museum ini dibagi menjadi dua bangunan, yaitu bangunan khusus yang difungsikan sebagai museum Batak yang memamerkan koleksi barang antik dan sejarah Batak sedangkan bangunan lainnya digunakan untuk mengenang Letjen Puren, Dr. TB Silalahi. 5. Museum Pusaka Karo. Museum Pusaka Karo adalah museum yang mulai diresmikan pada tanggal 9 Februari tahun 2013 dan khusus didirikan atas gagasan dari seorang misionaris Belanda bernama Josten Leonardus Edigius. Bangunan museum merupakan bangunan yang sebelumnya merupakan Gereja Katolik Santa Maria. Museum ini dikelola oleh Yayasan Pusaka Karo. Koleksi yang dihadirkan di museum ini adalah benda-benda pusaka asli Karo yang disumbangkan atau dititipkan oleh masyarakat Karo. 6. Museum Lingga. Bila ingin mencari tahu lebih banyak mengenai budaya dan tradisi Batak Karo, kamu dapat berkunjung ke Museum Lingga atau yang dikenal pula dengan nama Museum Karo Lingga. Seperti namanya, Museum Lingga terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Dibuka sejak Juni tahun 1989, museum ini menyimpan berbagai macam benda etnik Karo seperti capa atau piring kayu besar untuk makan sekeluarga, alat musik tradisional, alat memasak, dan berbagai koleksi foto yang menggambarkan budaya Batak Karo yang ada di desa tersebut. 7. Museum Simalungun. Museum Simalungun berada di Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Museum yang dibangun pada tahun 1939 ini, awalnya diberi nama Rumah Pusaka Simalungun. Namun kemudian diubah menjadi Museum Simalungun pada tahun 1954. Tujuan pembangunan museum ini tidak lain untuk melestarikan adat dan budaya suku Simalungun. Koleksi utama Museum Simalungun antara lain etnografi berupa peralatan rumah tangga, koleksi keramik dan porselen, koleksi numismatika berupa mata uang, koleksi naskah kuno, dan lain-lain. Demikianlah 7 museum yang tinggal di daerah Danau Toba.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.